Selamat datang di wisata baru Pasar Tradisional Tempo Dulu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang menjadi destinasi wisata menarik bagi wisatawan luar daerah. Pasar jadul berlokasi di bawah rimbunan rumpun bambu atau barongan tersebut menawarkan aneka kuliner tempo dulu. Selain menyajikan menu makanan jadul, transaksi pembelian juga tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan alat tukar bilah bambu kecil yang disediakan pengelola pasar. Pasar Barongan yang berada di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ini kembali digelar untuk kedua kalinya pada hari Minggu pagi hingga sore hari. Berbeda daripada sebelumnya, jumlah pengunjung di pasar yang dibentuk layaknya pasar zaman dahulu ini dipadati para pengunjung. Tidak sekedar warga Jombang, melainkan juga luar daerah. Seperti dari Surabaya, dari Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang. Terdapat 19 lapak dan 49 kelompok penjual di Pasar Barongan Jombang ini. Dan yang menarik, jajanan yang dijual hanya jajanan zaman dulu, era tahun 80 hingga 90-an, dan seluruhnya tanpa bahan kimia seperti MSG atau zat pewarna. Selain kuliner jadul, Pasar Barongan ini juga menyediakan aneka kain batik tulis Jombangan, mainan zaman dulu, kerajinan tangan, dan lokasi arena bermain untuk anak-anak yang juga serba jadul. Uniknya juga, cara bertransaksi di Pasar Barongan ini tidak lagi menggunakan uang rupiah, melainkan alat tukar berupa bilah bambu berukuran kecil. Setiap alat tukar bambu dihargai setara dengan uang Rp2.000. Seluruh penjual makanan, minuman, dan jajanan tempo dulu ini adalah warga desa sekitar pasar. Lokasi rumpun bambu yang dikelilingi sungai Kali Gunting menjadikan suasana pasar begitu asri dan sejuk. Sensasi dan pesona menikmati makanan dengan iringan lagu Jawa menjadikan wisata pasar jadul ini seolah mengajak para pengunjung untuk bernostalgia dengan zaman dahulu. Tertarik? Silakan datang di Pasar Barongan di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Tadi mencicipi apa, Ibu? Saya sudah makan
tumis ontong, wajik, koci-koci, dadar jagung, dan apa ya? Lepet. Ada lepet. Ya. Bu, ini yang kedua kalinya atau pertama kali? Kedua kali. Bu, apa yang membuat Ibu kedua kalinya berkunjung ke sini, Bu? Penasaran ya. Yang pertama itu saya sudah datang, tapi saya belum mencicipi semua. Iya. Jadi mungkin nanti akan datang lagi saya. Bu, kenapa Bu tadi kok mencicipi jajan-jajan itu, Bu? Ini sudah jarang sekali ada di kota. Dan rasanya juga lebih enak dari yang di kota. Kalau dulu masa kecil pernah jajan itu juga? Iya, bagian. Artinya nostalgia gitu ya? Iya, nostalgia. Itu membina perajin-perajin yang ada di sekitar sini, ada batik, kemudian ada ekoprint, ada tenun dan yang lain-lain, termasuk pemberdayaan masyarakat kuliner-kuliner ini. Nah, itu yang awalnya karena Petra melakukan pembinaan itu, kemudian kita kan tidak bisa hanya sekedar bina berhenti. Nah, kita menciptakan sebuah pasar yang bisa dikenal orang sehingga produk-produk yang ada di UKM ini banyak orang kenal. Harapannya nanti tidak hanya produk di sekitar sini, tapi lebih meluas ke Jombang. Bentuk pendampingannya, contohnya seperti apa, Pak? Ya, jadi misalnya kita membuatkan branding untuk produk-produk mereka, yang mulai kemasannya, kemudian website-nya, dan lain-lain. Kemudian teknik, akhirnya itu tekniknya seperti apa, pengembangan motifnya, kemudian pengembangan wisata di daerah sini, salah satunya dengan poin-poin gazebo seperti ini, itu yang kita lakukan. Sehingga masyarakat merasakan benar-benar bahwa kita membina, termasuk makanan. Kita tidak hanya kamu jualan ya, tapi kita kurasi juga. Ada saran apa, kelebihan apa, kekurangannya apa, semuanya diperbaiki. Dan khusus pasar ini, kita menghindari adanya plastik. Jadi kampanye kita itu, kalau makanan itu tanpa MSG, tanpa pewarna sintetis, dan juga tanpa pengawet. Jadi benar-benar sehat. Ini apa namanya, Pak Wino? Dadar gulung telang sama es telang. Kalau satu biji tiga keping. Kalau lima berarti 15 keping. Thank you.
Yang mana, Dek? Ini lintong-lintong. Thank you.